Bawa kau telat dia om. Macet. Di mana macet om? Di Kapah. Di Kapah. Bawa kau macet tu om. Oh, gara-gara kecelakaan tentang. Kecelakaan di. Kecelakaan di Tol Belaraja. Oh. Dia kan menumpuk di pelabuhan ni. Ya. Menumpuk di pelabuhan. Yang kecelakaan ada. Oh, truk. Truk sama. Tunggal. Laka oh, tunggal. Laka tunggal. Jadi seluruhnya apa macet? Kau yang pertama tipu kau? Yang lain lalu tipu? Hah? Iya. Iya. Yang lain lalu tipu lah. Kau awak terlambat tu. Pertama tipu kau? Ya, Mas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada malam hari ini Jumat tanggal 9 September tahun 2022 kita berada di Terminal Barosolo. Terlihat baru saja datang satu unit Palala E08 di Terminal Barosolo. Waktu menunjukkan pukul 20 lewat 20 menit. Palala E08 menjadi yang pertama masuk Terminal Barosolo. Dan berdasarkan informasi dari kru Palala tadi bahwa terjadi kemacetan panjang akibat adanya truk terbalik di Tol Belaraja sehingga membuat semua bus Sumba terlambat masuk pada hari ini bosku. NPM Serkansa 37 menuju Kota Jambi. Terlihat baru saja masuk satu unit Epastar dari Perantauan Jakarta dan sekitarnya. Epastar dengan julukan Bukit Langkisau. Palala 08 Gantino melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang lanjut Pariaman. Dan juga diikuti oleh Epastar dengan julukan Bukit Langkisau menuju daerah tujuan.